Halo guys, welcome back to my YouTube channel at Lina_Airman. Kali ini saya dan keluarga sedang berkunjung ke Orange Grove yang merupakan destinasi tematik terbaru di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 di Jakarta. Orange Grove ini dibangun di atas lahan seluas 1,1 hektar yang sudah dilangsungkan soft openingnya di 31 Januari 2024 lalu ya guys. Jadi ini Orange Grove terinspirasi dari perkebunan jeruk di Sisilia, Italia. Destinasi ini dikelilingi oleh kolam air dan pepohonan rindang di setiap sudutnya. Jadi setiap pengunjung dapat melepas penat serta menghilangkan stres dari padatnya rutinitas sehari-hari. Orange Grove sudah dibuka untuk umum setiap hari dan berlokasi di dalam kawasan Greenbelt, tepatnya di zona 2 Greenbelt. Seperti yang Anda lihat di sini, tersedia juga tempat arena untuk bermain anak-anak. Di sini pasti anak-anak senang banget sambil melihat pemandangan yang ada di sini. Di area sini juga terdapat beberapa restoran ya guys, jadi yang mau makan atau minum juga bisa Anda dapatkan di area sini. Nah, tepat di belakang Orange Grove terdapat juga Sungai Tahang yang mengalir di sepanjang area Greenbelt. Ruang terbuka hijau seluas 60 hektar ini merupakan jantung kawasan Pantai Indah Kapuk 2 dan pusat kegiatan outdoor seperti olahraga, bersepeda, piknik maupun menyusuri sungai dengan perahu katamaran bagi presiden, pengunjung dan komunitas yang hadir di sini. Orange Grove dibuka dari pukul 8 pagi hingga 11 malam. Lokasinya tidak jauh dari Aloha Peak 2. Saya sarankan kalau kesini sih sore atau menjelang malam hari ya guys, karena kalau siang ini cukup panas. Oke guys, silakan Anda nikmati Orange Grove ini. Thank you guys, see you next time.